IG-nya Kukis Dani sama Kukis Dani. Kukis Dani dan Kukis Dani ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha makanannya atau bisa disebut dengan pasar. Lalu tujuan kami menciptakan ide Kukis Dani itu menjadi jajanan baru saat ini. Jadi kita terpadukan antara jajanan modern, Kukis itu kan modern, lalu bahannya itu dari jajanan-jajanan itu bahan-bahan usaha ini kita padukan menjadi jajanan baru hari ini. Itu untuk menarik konsumen dengan proses diakumi, yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan lebih-lebih yang saat ini sudah ada digunakan dan juga menjadi makanan makanan di jajanan pasar juga. Untuk analisis SWOT, pertama kita SWOT adalah strength atau kekuatan dari produk ini. Produk ini memiliki banyak hal karya sekasa, kedua harga yang relatif terjangkau, yang cocok di berbagai kalangan dari kelas bawah sampai kelas atas. Selain itu juga untuk segala yang kekuatan yang ketiga adalah produk ini masih jarang yang yang dijual di pasaran saat ini. Untuk kelemahan kita atau kelemahan dari produk ini adalah bahan baku pembuatan kukis, yaitu ganyong masih terbatas dan masih jarang didapatkannya. Untuk opportunity atau peluang, masih sangat sedikitnya pesaing atau kompetitor yang ada dengan bisnis yang utama. Yang kedua, bisnisnya merupakan makanan yang tergolong baru. Yang ketiga, memiliki segmen pasar yang luas karena bisnisnya disukai oleh semua usia. Yang ketiga, harganya yang terjangkau semua kalangan dan usia. Trade yang pertama adalah harga dari bahan baku, terus makanan lain yang bisa dipersaing produk kami, dan juga adalah pesaing jenis yang ada. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Harganya terjangkau semua kalangan dan tantangan Anda masalah harga dari bahan baku enggak. Strategi apa yang Anda terapkan dalam menerapkan yang Anda terapkan untuk melakukan masalah ini, menyelesaikan masalah ini? Karena harga bahan baku itu mengalami kejual juga. Untuk strategi pasar, untuk kualitas kita tidak akan mengurangi, tapi hanya berkurang. Soalnya untuk kualitas kita berkurang dari struktur dari bahan baku, perbandingan mungkin hanya ukurannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan anak-anaknya kecil sebaik cabai kukis yang biasa tapi harganya gede daripada kukis yang kecil terus harganya sama. Apakah rasanya dapat diterima oleh konsumen? Bisa. Ini kan yang spesial. Oke, lain daripada yang lain. Kalau harganya itu tidak lalu gimana? Kemudiannya apa? Sehingga konsumen membayar mahal itu tidak pasti. Kemudiannya apa? Kita kasih isinya
pasti. Bisnis, thank you.